Kericuhan kembali mewarnai debat publik jilid kedua Pilgub Jawa Timur di Diandra Convention Center Surabaya. Kericuhan terjadi saat ratusan massa pendukung masing-masing paslon terlibat keributan dengan polisi karena tak bisa memasuki arena debat. Seperti debat sebelumnya, kericuhan terjadi saat masing-masing pasangan calon mulai memasuki ruang debat di gedung Diandra Convention Center Surabaya. Ratusan massa yang mengiringi pasangan calon nomor urut 2, Gus Ipul Putih, memaksa ikut masuk ke dalam arena debat. Namun aksi terobos ini dihadang oleh aparat kepolisian yang telah melakukan blokade di akses masuk gedung lokasi tersebut. Kericuhan kembali terjadi saat paslon nomor urut 1, Kofifah Emil, berjalan memasuki gedung lokasi debat. Karena banyaknya massa pendukung, paslon nomor urut 1 Kofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak pun sempat kesulitan masuk ke dalam arena debat. Melihat sejumlah massa simpatisan paslon nomor urut 1 bisa masuk ke dalam gedung lokasi debat, ratusan massa simpatisan paslon nomor urut 2, Gus Ipul Putih pun protes dan berupaya masuk dengan mendorong aparat kepolisian yang berjaga. Karena kesulitan masuk, ratusan massa ini pun akhirnya berusaha memblokir Jalan Raya Basuki Rahmat tepat di depan gedung Diandra. Sementara debat publik putaran kedua, pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur berlangsung tak jauh berbeda dengan putaran pertama. Kedua pasangan calon berdebat soal data, terutama pencapaian investasi di Jawa Timur yang tinggi, namun minim solusi menekan dampak negatif dari hadirnya investasi tersebut. Seperti halnya konflik agraria, yang tercatat wahana lingkungan hidup, Jawa Timur ada 127 konflik agraria selama 2017. Sebenarnya kalau menurut saya tadi memang ini namanya debat ya, jadi waktunya memang terbatas. Saya rasa Gus Ipul juga sepakat bahwa ketika akan Gus Ipul menjelaskan masalah investasi, kemudian investasi itu juga harus berorientasi kepada terlink dengan UMKM yang akhirnya juga ini memperkuat tenaga kerja kita, lapangan pekerjaan kita. Sedangkan jawaban pasangan nomor urut 1 tidak menyentuh substansi masalah. Sebenarnya kan semua sudah ada aturannya mengenai analisis mengenai dampak lingkungan, sehingga hampir dapat dipastikan proyek yang benar-benar memiliki dampak lingkungan yang negatif tidak akan dengan mudah dia bisa lolos. Nah, kalau memang ada sengketa-sengketa atau konflik-konflik, saya rasa itu perlu kita bahas secara spesifik satu persatu. Konflik agraris ini terjadi di berbagai tempat, misalnya di Blitar sampai Pasuruan, dan termasuk daerah pembuangan limbah bahan berbahaya atau B3. Tumbuhnya kantong industri, hasil investasi secara masif, menghasilkan limbah B3 yang tidak mampu dikelola dengan baik. Tim Liputan.